kita patah balik dulu ke sini sebab saya mau pergi ke sana ya. Saya nggak ke depan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Raya Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, hari ini aku akan mengajak kalian melihat suasana Kota Raya. Kota Raya adalah tempat TKI-TKI zaman dulu ya, atau anak-anak Indonesia zaman dulu nongkrong. Jadi kalian mau lihat suasana Kota Raya 2021, di akhir 2021 lah ya. Jom, kita mulai dari stasiun Masjid Jami. Ini adalah stasiun Masjid Jami, kita langsung mulai dari sini ya. Saya suka kawasan ini. Ada orang yang jualan di sana. Kita tunggu jalan dulu. Loh, bangunan tertinggi ada di depan. Kota Raya Malaysia. Big M Hotel. Kita mulai dari sini ya. Kalian sudah rindu? Oh. Inilah suasana Kota Raya, bro. Ini buat anak-anak yang ada di Malaysia, khususnya yang belum keluar. Jadi beginilah suasana Kota Raya, tapi macet pula. Oh, kayaknya kita boleh lalu gitu ya. Macet ya, macet. Ini saya langsung lost, tapi dia macet. Oke, lanjut. Kota rayanya di depan bus stand-nya ya. Ini masih di tepi Kota Raya. Mendung, kalau nggak mendung ini bagus nih cuacanya. Up, sambil pula. Nah, kita udah sampai di kawasan. Kawasan bus ya. Kota Raya Malaysia. Adalah kawasan Kota Raya.
kita jalan dulu. Mendung ya, kalau nggak mendung ini bagus nih cuacanya. Akan beratur ya sini. Oh, mau antar kampung. Oke, sekarang saya lagi di Kota Raya. Perlu kalian tahu, Kota Raya Malaysia. Ini adalah kawasan Kota Raya Malaysia. Oke, abang-abang. Sudah mulai normal ya. Ini adalah Kota Raya Malaysia, Kuala Lumpur lah ya. Tapi bersih ya. Dulu di sini banyak orang Indonesia ya, tapi sekarang udah kurang banget orang Indonesia sini. NBL money transfer. Oh, ternyata ini udah orang Indonesia udah kurang banget di sini ya. Medan pasar. Thank you.
sebelah sana ada Mayedin. Nih, tempat pemberhentian bus ya, kalau mau pergi mana-mana mereka akan naik bus di sini. Kawan-kawan TKI kita akan naik bus di sini dulu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Tuh, tinggal bus pun free. Ini adalah bus stand Kota Raya. Biasa di sini rame bus-bus ya. Tapi kok sepi sekarang ya? Sepi. Sini banyak cewek Vietnam ya. Myanmar, Vietnam ya. Myanmar. Dulu kita sering beli gorengan di sini ya. Tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Tahu isi ada tahu isi? Tahu isi pada hari ini. Oh, tak ada ya. Kue pisang cubi. Oh. Ini bawang ada. Saya suka tahu isi, saya suka. Tahu isi hari tak buat. Enggak buat ya hari ini. Buat. Oke lah, besok-besok lagi sini ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke, yuk. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kalau aku kesini itu beli gorengan dulu ya. Inilah Kota Raya, Bro. Tapi di sini banyak orang Vietnam sekarang. Nah, ini ruko udah kosong ya. Nah, bagi kalian yang sudah rindu Kota Raya, beginilah suasana Kota Raya. Dulu di sini kawasan Indonesia ya, banyak orang Indonesia di sini. Kota Raya banyak orang Indonesia dulu ya, tapi sekarang udah gantian sama orang Myanmar atau Vietnam ya di sini. Banyak orang luar. Panjang ke sana ya. Tapi kita nggak pergi dulu. Oke, kita patah balik dulu ke sini sebab saya mau pergi ke sana ya. Saya nggak ke depan. Kita lewat sini. Inilah suasana Kota Raya. Dulu di sini banyak orang Indonesia. Sekarang udah berubah ya. Indonesia udah nggak ada di Kota Raya. Kota Raya Kuala Lumpur, Malaysia. Beginilah suasananya ya.
Buat kalian yang sudah rindu, silakan balik ya. Saya mau jalan sini dulu. Pasar seni di dalam ya. Tapi saya nggak buat videonya di sana. Angkasa Hotel Kuala Lumpur. Pudu di depan terminal Pudu ya. Besok kalau ada waktu kita review terminal Pudu. Sekarang kita lewat aja dulu. Maybank. Kalian mau lihat gedung Maybank? Ada di sini. Belum buka ya restoran ini. Dulu tempat biasa kita makan restoran ini. Maybank. Row 2. Jauh, kita jalan. Oke, ini adalah terminal zaman dulu ya, terminal Pudu. Tapi kita nggak review terminal ini sebab saya mau lewat saja. Besok-besok kalau ada waktu kita review ya. Kondisi pusat transportasi Bandar Kuala Lumpur. Kita lewat saja. Jadi begitulah suasana kota raya ya. Buat kalian yang sudah rindu kota raya, silakan balik. Nah, sebelah sini nih terminal bus. Tapi saya nggak masuk ya ke terminal bus nih. Kita mau nyebrang ke sana dulu. Kita tunggu dulu. Maybank. Jauh pula perjalanannya. Oke, jadi kita lewat dulu. Maybank masuk. Cuk, lanjut kita ke sini. Sebelah kanan saya ini adalah terminal bus dulu ya, tapi sekarang udah kurang, tapi masih digunakan ya. Dekat lagi murah. Oke. Kalau di Indonesia Indomaret ini. Oke, 24 jam. Soto bakso. Ada semua. Oke, saya sudah sampai di Hotel 99. Hotel 99. Nah, saya rekomendasi buat kalian kalau mau nginep, jangan lupa nginep di Hotel 99 ya. Jadi, apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Kita masih di Kuala Lumpur ya. Bye-bye. Tuh, bangunan tertingginya.